Kembali lagi bersama saya di video ini, di mana saya ingin menjabarkan mengenai sosok Ratu Adil ini yang patahkan kuasa jahat dan yakin pada kuasa terang, kuasa ilahi. Di mana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang ternama, tersohor, dan terkenal di tanah Nusantara ini, sekaligus sosok yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Nusantara. Karena konon katanya, orang-orang akan mendapatkan kejayaan ketika dipimpin oleh Sang Ratu Adil ini. Di mana Ratu Adil ini juga terkenal sebagai sosok yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Dan Ratu Adil ini selalu disertai Tuhan di dalam proses-proses kehidupannya. Dan Ratu Adil ini merupakan pribadi yang dekat dengan Tuhan dan mengenal agama. Di mana saat-saat ini, di zaman ini, banyak sekali orang-orang yang membuka usaha-usaha baru karena ingin mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan kehidupan dia. Dan banyak juga orang-orang yang menggunakan penglarisan dengan kuasa kegelapan, di mana kuasa kegelapan ini adalah suatu penglarisan dengan bantuan kuasa-kuasa dari si iblis. Karena iblis adalah musuh yang senyatanya bagi manusia. Dan Sang Ratu Adil mengamati banyak loh yang gunakan kuasa-kuasa kegelapan. Dan orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan ini, mereka tidak peduli asal sumber dari kuasa ini. Yang mereka pikirkan hanya uang. Karena apa? Mereka memiliki pemikiran semua kehidupan mereka butuh uang. Uang menjadi salah satu kebutuhan dalam proses kehidupan ini. Karena tanpa uang, mereka bisa mati ngenes. Maka dari itu, mereka selalu mengejar uang. Tapi Ratu Adil akan buktikan kepada dunia ini, akan buktikan pada mereka yang gunakan kuasa kegelapan, bahwasanya kuasa terang ilahi, kuasa Tuhan, kuasa penglarisan Tuhan, kuasa penglarisan ilahi jauh lebih kuat dan besar dan mendatangkan promosi. Promosi akan tercurahkan dalam hidup Ratu Adil. Dan dalam usaha-usaha Ratu Adil, promosi akan berdatangan karena kuasa ilahi menyertai Ratu Adil. Karena kuasa ilahi lah yang datangkan promosi dalam usaha Ratu Adil. Di mana kuasa ilahi ini, kuasa terang ini dijalankan oleh kekuatan Tuhan, kekuatan roh Tuhan yang suci. Karena tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatunya sangat mudah dilakukan bagi Tuhan. Dan menurut kamu, kira-kira Ratu Adil ini layak jadi orang sukses atau tidak? Ratu Adil cocok jadi orang sukses atau tidak? Berikan komentar kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini.